Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberhentikan bus tanpa stiker yang tetap beroperasi saat arus mudik. Stiker diberikan kepada bus yang lolos uji remcek. Pemberhentian ini dilakukan untuk keselamatan penumpang saat perjalanan. Berkaitan dengan safety, Kementerian Perhubungan sudah melakukan remcek yang banyak. Dan dari remcek itu, laut, udara, kereta api relatif memuaskan. Darat, bus ini kurang memuaskan karena ada sejumlah yang belum memenuhi, sehingga dari Kemenhub, Dishub tidak bisa memberikan stiker di situ. Oleh karenanya, kami juga mengusulkan pada Kapolri bahwasanya kita akan sosialisasi sebanyak mungkin bus itu memenuhi daripada kualifikasi remcek. Nah, apabila pada saat Lebaran nanti ada bus yang tidak menggunakan stiker, maka kita akan hentikan.